sip. Dan kloter berang ke daerah Najam Pasir Utara, salah satu kawasan ibu kota baru nantinya. Pasar Kampung Baru yang dulu. Jadi apa namanya, Pasar Loak di Pulau. Sekarang dipindahkan ke daerah sana, Pasar Baru Kampung. Karena kita lihat. Thank you.
pohon ini sangat berpengaruh juga kepada aktivitas masyarakat. Biasanya udah berjibun di sini, udah rame di sini untuk penyeberangan. Nah ini penyeberangan untuk ke Iki, ya. Ini rencana nanti daerah pusat lokasi ibu kota baru. Itulah ini penyeberangan yang salah. Itu 20.000 per orang setiap jam 2 dari Balikpapan. Balikpapan saat ini dan sepertinya aktivitas juga sangat minim, sangat sekali. Nah, bagi anda yang punya kenangan dengan Balikpapan, daerah lokasi speedboat, daerah penyeberangan Klotok, daerah pasar Kampung Baru yang sudah pindah sekarang menjadi pasar Terapung, saya kira ini semoga informasi ini bermanfaat untuk anda-anda semuanya, terutama yang mau salah satu alternatif adalah menyeberang ke calon IKN ibu kota baru. Kira cukup, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.